kisah berikutnya. Suatu nabi, suatu kali nabi pulang dari dakwah, agak lama. Begitu lamanya, rindu betul Aisyah. Rindu Aisyah. Akhirnya Aisyah menyambutnya di pintu kota Madinah. Bukan lagi di rumah beliau, di pintu kota Madinah disambut. Gembira betul Aisyah. Begitu gembiranya, beliau tiba-tiba membuat teh. Salah satu kebiasaan Rasul kalau keluar dibuat teh. Nah, kehebatan Rasulullah itu sangat romantis. Salah satu keromantisan beliau, beliau kalau minum, seteguk dia minum, dia kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya Aisyah yang diminum Rasulullah. Subhanallah. Jadi kalau Aisyah, Rasulullah kasih, kasih lagi Aisyah. Aisyah minum di sini, Pak. Diminumnya lagi di sini. Apa-apa coba kalau minum bekas bibir istri. Bau betul mulutnya. Hebatnya itu Rasulullah, Pak. Tapi pada hari itu Rasulullah minum dan dikasihnya istrinya. Minum dua kali Rasul. Aisyah tidak dikasihnya. Aisyah mulai cemberut. Lalu ketiga kalinya tidak dikasihnya Rasulullah. Aisyah kemudian berkata, ya Rasulullah, apa ada perempuan lain yang tadi memberimu minum? Jadi namanya cemburu itu, Pak, bukan cuma wanita zaman sekarang, istri Nabi aja cemburu. Jadi jangan buat perempuan cemburu. Nah, lalu Rasulullah memberikan air itu, teh. Begitu dia minum Aisyah, langsung dimuntahkan. Kenapa? Ternyata Aisyah salah memberi resep. Garam dikiranya gula. Kenapa Rasulullah tidak mau memberi istrinya? Karena Rasulullah tidak mau kalau istrinya tahu dan kecewa malu di depan Nabi. Dia tahan sendiri. Kira-kira ada suami model begitu disini. Bu Bupati kira-kira, Pak. Pak Wakil kira-kira, Pak. Kalau kita kira-kira minum, dongok memang kamu.